Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi ja'ala syahra ramadhan syahra siyam unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan syahrun idza dakhala fihi futihat abwaabus samai wal jannati wa ghulitat babul jahannam wa sulsilatis syayatin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Kaum muslimin rahimakumullah, pemirsa MTA TV, pada kesempatan sore yang bahagia ini, sore yang menggembirakan ini, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah dan masih melimpahkan nikmat Islam, iman, takwa, sehat dan kesempatan kepada kita semuanya. Sehingga Allah masih memasukkan kita, mempertemukan kita dengan bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah ini. Ini patut kita syukuri, karena ini adalah nikmat yang besar, nikmat yang tidak diberikan kepada semua manusia. Karena di antara kita ada yang Allah sudah memanggilnya sebelum datangnya Ramadan tahun ini. Tapi kita alhamdulillah, Allah memberi kesempatan kepada kita bertemu dengan bulan Ramadan ini. Maka patut kita syukuri. Kalau kita syukuri, Allah sudah menjanjikan akan memberikan nikmat yang lebih banyak lagi. Entah nikmat di bulan puasa ini atau di bulan-bulan yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala di surat Ibrahim ayat 7 telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa itta'adzana, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan dan ketika Tuhanmu sudah mengumumkan, la in syakartum, jika kamu semuanya mensyukuri nikmat Allah, la azidannakum, sungguh dan pasti Allah akan menambah nikmatnya. Wala in kafartum, akan tapi jika engkau mengkufurinya, Allah sudah menyiapkan inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku amat sangat pedih. Alhamdulillah, Allah masih memperkenankan kita hidup di bulan Ramadan ini. Maka marilah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, menunaikan apa yang Allah perintahkan supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Sebagaimana yang Allah kehendaki ketika Allah memerintahkan kepada hambanya untuk berpuasa di bulan Ramadan. Insya Allah kaum muslimin dan muslimat semuanya sudah hafal, karena memang ayat ini hampir setiap tahunnya banyak terlafadzkan, terutama pada bulan Ramadan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jadi ayat ini memang khusus diserukan, ditujukan bagi orang-orang yang beriman. Kutiba 'alaikumus syiyam, diwajibkan kepada kamu semuanya untuk berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah telah mewajibkan puasa itu kepada orang-orang sebelum kamu.
la'allakum tattaqun, agar kamu semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Inilah tujuan akhir dari puasa, la'allakum tattaqun, yang ingin diraih, yang ingin dicapai oleh seluruh orang atau seluruh umat manusia, menjadi la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah puasa Ramadan ini betul-betul kita isi dengan amal-amal yang soleh, dengan kebaikan-kebaikan, dan dengan meninggalkan apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa ini adalah suatu amalan, suatu ibadah yang khusus Allah saja yang mengetahui. Allah dan pelakunya saja yang mengetahui. Maka Allah mengatakan, as-sawmu li, puasa itu adalah untukku. Sebagaimana di dalam hadis dikatakan, yaqulullahu azza wa jalla, as-sawmu li wa ana ajzi bihi yada'u syahwatahu wa aklahu wa syurbahu min ajli. As-sawmu junnatun walis-sha'imi farhatani, farhatun hina yuftiru wa farhatun hina yalqa rabbahu. Wa hulufu famis-sha'imi athyabu indallahi min rihil miski. Rawal Bukhari. Dalam hadis tersebut, ya ini hadis qudsi, Allah mengatakan, as-sawmu li, puasa itu adalah untukku. Wa ana ajzi bihi, dan aku akan membalas hamba itu dengan puasanya. Karena yada'u syahwatahu, hamba tersebut telah meninggalkan syahwatnya. Kita ketahui bahwa namanya syahwat adalah untuk senantiasa mengajak kepada perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan-perbuatan dosa, dan perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan agama. Kemudian yada aklahu, hamba itu telah meninggalkan makannya. Wa yada syurbahu, dan hamba itu telah meninggalkan minumnya. As-sawmu junnatun, Allah mengatakan bahwa puasa itu adalah perisai, puasa itu adalah benteng, puasa itu adalah tameng. Walis-sha'imi farhatani, dan bagi orang yang puasa akan mendapatkan dua kesenangan, akan mendapatkan dua kegembiraan. Farhatun hina yuftiru, yaitu kegembiraan, kesenangan, keriangan, hina yuftiru, ketika ia berbuka. Walaupun suatu saat kita berbuka hanya dengan seteguk air putih, rasanya sudah luar biasa. Karena memang ini adalah sunnatullah, bahwa semua orang yang puasa akan merasa gembira, akan merasa bahagia, akan merasa senang ketika datang waktunya berbuka puasa. Farhatun hina yalqa rabbahu. Kemudian kesenangan yang kedua adalah kesenangan hamba yang berpuasa ini ketika bertemu dengan Rabbnya, dengan Tuhannya nanti di hari kiamat. Karena ada pintu khusus yang menjadi jalur masuknya ke surga bagi orang-orang yang puasa, yang mana pintu itu tidak dilalui oleh orang kecuali orang yang berpuasa. Wa hulufu famis-sha'imi athyabu indallah min rihil miski. Dan bagi orang yang berpuasa itu, bau mulutnya di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih harum daripada minyak wangi. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Supaya puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus meninggalkan hal-hal yang dilarang untuk dilakukan bagi orang-orang yang berpuasa khususnya. Walaupun perbuatan-perbuatan ini juga menjadi larangan pada umumnya untuk orang-orang Islam di luar bulan puasa, tetapi terkhusus di bulan Ramadan. Ya. Nabi SAW mengatakan, as-sawmu junnatun fala yarfus wala yajhal wa inim ru'un qatalahu aw syatamahu faliyakul inni sha'imun marratan. Di dalam hadis tersebut Nabi mengatakan, as-sawmu junnatun, puasa itu adalah tameng, puasa itu adalah benteng, puasa itu adalah perisai diri dari perbuatan-perbuatan kecil. Maka Nabi mengatakan, fala yarfus,
maka janganlah orang yang berpuasa itu mengeluarkan kata-kata kotor, mengeluarkan kata-kata keji, mengeluarkan kata-kata yang bisa menyakiti saudaranya sesama muslim. Wala yajhal. Dan jangan pula orang yang puasa itu melakukan perbuatan-perbuatan bodoh, perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari tuntunan agama, perbuatan-perbuatan yang bisa menyengsarakan dirinya dan menyengsarakan orang lain. Fa ini muru'un qatalahu. Apabila seseorang mengajak untuk berkelahi, mengajak untuk bertengkar, mengajak untuk berdebat, dan ketika orang itu mencaci kita, mengejek kita, mencela kita, Nabi menyuruh kita, menyuruh orang yang berpuasa, falyakul inni shaimun. Hendaklah ia mengatakan, kami adalah orang yang berpuasa. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Masih ada yang harus kita jauhi ketika kita menjalankan puasa agar puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan suci, terbebas dari dosa-dosa. Di dalam sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man lam yada qaulazur wal amala bihi, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Nabi mengatakan, "Man lam yada qaulazur." Barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta, meninggalkan kata-kata bohong, meninggalkan kata-kata yang tidak sesuai dengan kondisinya, dengan keadaan yang semestinya, dan juga tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan dusta, maka Nabi mengatakan, falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak butuh dari orang yang berpuasa itu, fi man yada'u ta'amahu wa syarabahu, dalam hal ia meninggalkan makan dan minumnya. Walaupun paginya, dari pagi, siang, sore, dia merasa kelelahan yang luar biasa, kepayahan yang luar biasa, kehausan yang luar biasa, bahkan mungkin sampai menjadikan kepala pusing. Tetapi kalau dia tidak meninggalkan kata-kata dusta dan perbuatan dusta, maka puasanya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita meninggalkan hal-hal yang dilarang untuk dilakukan bagi orang-orang yang puasa, marilah kita isi di bulan Ramadan tahun ini dengan amal-amal yang soleh, dengan banyak bersedekah, dengan banyak berinfak, dan dengan banyak membaca atau tadarus Al-Qur'an. Karena ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadisnya dijelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling pemurah, dan bertambah pemurah, bertambah dermawan ketika memasuki bulan Ramadan, dan khususnya ketika ia bertemu dengan malaikat Jibril, atau malaikat Jibril menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang malaikat Jibril senantiasa menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap malam. Maka kesempatan itu digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyimakkan bacaan Al-Qur'an atau menyimakkan hafalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam amat sangat dermawan, amat sangat murah dalam kebaikan, lebih cepat dalam berbuat kebaikan daripada angin yang terlepas. Di dalam hadis dikatakan, An ibni Abbasin qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi, kana ajwadu au kana ajwada, ma yakunu ramadana hina yalqahu jibrilu, wa kana yalqahu fi kulli lailatin min ramadana, fayudarisuhul qur'ana, fala rasulullah sallallahu alaihi wasallama ajwadu bil khairi minar rihil mursalati. Rawahul Bukhari. Dalam hadis tersebut dikatakan bahwa
Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling pemurah. Wa kana ajwadu, dan kemurahan beliau itu tampak dan kedermawanan beliau itu tampak fi Ramadan, ketika bulan Ramadan. Pada waktu yalqahu Jibril, ketika Jibril menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan, dan Jibril senantiasa menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap malam di bulan Ramadan. Fayudarisul Quran, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyimakkan bacaan Qurannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyimakkan hafalan Qurannya. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada bil khairi, paling murah, paling dermawan, paling cepat dalam melakukan kebaikan. Minal rihil mursalati, dibandingkan dengan angin yang terlepas. Kaum muslimin dan muslimat rahimullah, pada akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan puasa kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala, puasa yang memberi hasil ketakwaan untuk diri kita, sehingga kita ditempatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada sisinya tempat yang mulia, yaitu tempat bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa dan khilaf kita, dan mudah-mudahan kita menjalankan puasa Ramadan tahun ini sampai selesai, dan kemudian dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan berikutnya. Astaghfirukum hadza minni wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.